buat gorengan dari jeroan ya. Ini ada jantung, set 1 jantung ditaburi dengan tepung sasa serbaguna Kentucky ya, tepung Kentucky. Oke, kita akan lumuri dengan tepung kering. Ini jantungnya sudah saya cuci bersih pokoknya. Oke, kita akan aduk-aduk sampai merata ya. Nah, begini. Oke, sudah oke. Tanpa tidak usah dibumbuin ya. Ini tepungnya sudah ada rasanya, jadi tidak perlu dibumbuin lagi. Oke, kita akan panaskan minyak terlebih dahulu sambil menunggu. Setelah minyak panas, masukkan jantung ayam. Nggak tahu itu jantung tetangga pun boleh dimasukkan. Oke, setelah dimasukkan semua, kita akan tunggu. Kita tunggu lumayan, ini sudah matang. Jangan lupa untuk dibolak-balik karena apa saya pakai tepung itu ya, biar tidak minyaknya mencelat-mencelat. Nah, sudah matang, lalu angkat, tiriskan, siap untuk dihidangkan. Terima kasih. Kita akan beralih yaitu step kedua.
Gitu ya. Ini hasilnya yang digoreng semua tadi ya, jantung ayam. Oke, kita akan ke part 2 yaitu menu goreng brutu. Oke, sekarang kita akan rebus brutunya ya. Jangan lupa dicuci dulu. Ini kita akan rebus. Ini semua brutu ya. Nggak tahu itu brutu tetangga tah, brutunya siapa, pokoknya brutu. Ini nanti kita akan jabutin bulu-bulunya terlebih dahulu. Setelah itu kita akan angkat dan rendam pakai air dingin. Gini ya, cuci bersih juga. Kita akan mulai jabut bulu-bulunya. Supaya bersih, saya menggunakan khusus jabutan bulu ini, khusus untuk menjabut bulunya ayam. Seperti biasa, kita masih pakai menggunakan tepung serbaguna. Sudah selesai ya jabutnya. Oke, tadah. Nah, saya tetap menggunakan tepung. Nah, ini hasilnya. Ini saya belah-belah. Ini sudah saya cuci bersih ya. Kita akan taburin dengan tepung. Ngiler bener. Kita akan aduk. Kalau ditepungi ini, waktu digoreng itu minyaknya tidak meletos-meletos. Nah, begini ya sampai. Oke, kita masak, kita goreng ya. Seperti biasa, panaskan minyak, masukkan ke dalam. Terus minyaknya juga tidak kemana-mana. Tunggu sampai benar-benar kering. Kalau yang kering angkat atas. Dan menggoreng brutu, kita akan ke menu ketiga yaitu usus. Juga pakai tepung ya. Oke, ini kita tinggalkan, sudah selesai, kita corok dan sisihkan. Oke, siapkan usus yang sudah saya cuci bersih, taburkan tepung sama tepungnya, tepung serbaguna saja ya. Terus kita buat kayak gini, panaskan minyak, masukkan ususnya biar banyak tepung, sesuaikan selera lah, aku suka tepungnya soalnya. Kita goreng, ini tepungnya kurang jadi agak lengket. Oke, kita akan gorengnya ya.
ususnya masuk semua. Kita akan tunggu sampai kering ya, dengan api sedang aja. Ini biar agak tebel, saya tebelin tepungnya ya. Oke. Yang nggak suka tepung cuma sedikit aja udah bisa. Nah, minyaknya juga tidak meletik-meletik kalau pakai tepung. Kita akan tunggu sampai benar-benar kering ya. Bagian sudah mulai kering, kita biar dapat kriuknya, jadi kita akan mengeringkan terlebih dahulu. Kita tunggu ya beberapa menit kemudian. Setelah menunggu beberapa menit kemudian sudah matang, sudah kering, sudah kriuk, waktunya untuk diangkat, siap untuk dihidangkan. Ini dimakan aku sendiri sih, nggak ada orang kita goreng usus. Kalau ada orang kita nggak berani dimarahi. Oke, sangat kriuk loh ini ya. Sangat simpel kan menu-menu dari saya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Pokoknya terima kasih yang sudah mengikuti video saya dari awal sampai akhir. Semoga resep saya bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Oke, saya akhiri sampai di sini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan bosan-bosan menonton video dari saya. Jangan lupa untuk di share ya, bila bermanfaat untuk kalian semua. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.